Abu Madian berkata, jauh berbeza antara orang yang semangat keinginannya hanya bidadari dan gedung dengan orang yang keinginannya selalu bertemu kepada Tuhannya yang menciptakan dan yang mempunyai gedung. Sesungguhnya dalam sifat kehambaan ialah berakhlak dan beradab sebagai orang yang patuh taat kepada Tuhannya. Ini hamba Allah. Seorang hamba Allah sentiasa menjaga adabnya dengan Allah. Ya. Tapi kalau kita beramal kerana kasihkan apa yang ada pada Allah, tak boleh dapat istiqamah. Tapi kalau orang yang beramal kerana ia kasihkan Allah, ia akan dapat istiqamah. Kenapa kau buat ni? Sebab aku sayang Allah. Kenapa kau buat ni? Aku sayang Nabi. Kenapa kau amal sunnah ni? Aku sayang sangat Nabi. Kenapa kau beramal ni? Sebab aku sayang sangat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tak bagi pahala, tak apa. Aku cuma nak rahmat Allah, aku cuma nak redha Allah. Kalau Allah tak bagi pahala pun tak apa, janji Allah redha. Tuan-tuan, Nabi Ibrahim masuk dalam api, Allah redha tak? Kan baru cerita pasal korban. Nabi Ibrahim masuk dalam api, Allah redha. Jadi bila Allah redha, panas ke tidak? Masya Allah, takkan tak boleh fikir kita. Nampak macam azab, tetapi orang yang Allah redha, radhiyallahu anhum wa radu anhu, dzalika liman khasyya rabbah, tidak azab pada dia. Hebat. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Nabi Ibrahim sejuk dalam tu, baca ekor, masya-Allah. Selamat Nabi Allah Ibrahim kerana ia redha dengan Allah, redha dengan hukum Allah. Lalu Allah redha ke atas Nabi Allah Ibrahim AS. Bukan senang tuan-tuan nak duduk tempat Nabi Allah Ibrahim. Bukan senang. Allah muliakan Nabi Allah Ibrahim sampai sekarang. Dalam semayang ada tak nama Nabi Allah Ibrahim? Pada mana tuan-tuan? Tahiyat akhir. Bukan senang nak dapat. Nabi lain tak dapat. Nabi lain tak dapat. Allah uji satu persatu. Sebelum dia sembelih anaknya, Allah uji dengan orang yang dia sayang. Siti Hajar letak tengah padang pasir seorang-seorang. Lepas kau dapat anak, aku uji pula dengan anak engkau. Kita sebelum kita ada anak, siapa orang yang kita sayang? Isteri kita lah. Tapi bila kita dah ada anak, sayang juga isteri. Tapi sayang isteri lebih ke sayang anak lebih? Anak lebih. Sebelum kau ada anak, aku uji kau. Lepas ada anak, kau cintakan aku lagi atau tidak? Kau cintakan aku ke atau kau cintakan isteri engkau? Kau cintakan aku atau kau cintakan anak engkau? Ini fitrah tuan-tuan. Masa kita tak ada anak, kita sayang isteri kita. Masa kita ada anak, kita mula lebihkan anak kita. Masa kita ada cucu, sayang cucu ke sayang anak? Siapa lebihkan anak, bohonglah. Anak kita datang bawa cucu, kita ambil siapa dulu? Mari kat atuk, mari kat atuk. Ada mari kat bapak, mari kat ayah ada. Bohonglah, ini fitrah tuan-tuan. Nama tak? Aku uji kau. Kau sayang aku tak? Nabi Ibrahim kata, aku sayang kau ya Allah. Aku cinta kau ya Allah. Aku dah buat semua benda yang kau nak. Kau minta isteri aku, aku bagi ya Allah. Kau minta anak aku, aku bagi ya Allah. Aku tak boleh nak bagi apa lagi kepada engkau ya Arhamar Rahimin.
Nampak? Sampai sekarang Allah muliakan Nabi Allah Ibrahim, Allah muliakan Allah muliakan Nabi Allah Ismail, Allah muliakan Siti Hajar. Tiga-tiga insan ni Allah muliakan. Pada mana tuan-tuan? Kalau kita sa'i, kita ingat Siti Hajar, Masya Allah. Masa kita sa'i, kita ingat, inilah susahnya Siti Hajar cari air nak bagi minum Nabi Allah Ismail alaihissalam. Masa kita minum air zam-zam, inilah ketikanya Siti Hajar menemui air yang keluar daripada bumi. Lalu Siti Hajar kata, zam-zamu, 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 kata Siti Hajar, kepung, kepung. Kita pun masa tawaf, lalu di maqam Ibrahim, lalu di Hajar Ismail. Tuan-tuan, akhir kuliah saya dah 9.5. Apa moral cerita ni? Kalau kita mencintai Allah, kita redha dengan Allah, kita sayang Allah, Allah akan muliakan kita. Dan kemuliaan Allah itu abadan abadan. Tapi kalau kita tak nak redha dengan hukum Allah, kita lawan Allah, Allah takkan muliakan kita di dunia lagi, apatah lagi di akhirah. Kenapa sampai sekarang kita ingatkan Sayyidina Muhammad? Kenapa sampai sekarang kita ingatkan Nabi, rindu Nabi, tengok Nabi, ziarah Nabi? Anak 7 orang tinggal Fatimah Az-Zahra. Cucu ada 2 orang, Masya Allah. Sampai sekarang kita ingat Rasulullah, cerita pasal dia, selawat pada dia. Sebab apa yang Nabi korbankan, Masya Allah, layak untuk diingat sampai hari kiamat. Apa yang telah dikorbankan oleh Nabi Ibrahim, layak untuk diingat sampai hari kiamat. Jadi kita nak mana? Nak setakat dalam dunia orang ingat kita? Ugi tuan-tuan. Ya? Yeah? Ha. Sebab itu, masa ada lagi untuk kita patah balik, untuk kita bertulkan diri kita balik sebelum kita ini dipanggil oleh Allah.